Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini kita bakalan lihat skin Garou gratisnya ya. Ini dia untuk skin Garou gratis, untuk efeknya gila sih. Gila ultimate-nya. Ini ultimate bukan ya? Kalau 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 Garou yang nggak salah tuh ultimate-nya yang kecil ya. Tapi di sini ada tulisannya juga, direkam selama fase pengembangan, konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi. Referensi untuk kalian, guys. Jadi kalau ya pastinya mungkin ya, saya juga nggak tahu, bisa ditambah bisa dikurangi, kayak game beta juga ada fitur yang ditambah ada fitur yang dikurangi, tapi harusnya kalau untuk efek ya ditambah ya, semoga ya. Gila, ini dia untuk apa namanya, entrance-nya, basic attack-nya guys, kalian bisa lihat untuk basic attack-nya sih, untuk sekelas skin gratis ini tebel sih ya, lumayan bagus lah ya, karena ini patokannya gratis guys. Ini untuk skill satunya guys, skill 1 basic attack-nya bagus. Lihat, kalian bisa lihat setelah di enhance tuh, lihat. Itu basic attack-nya bener-bener kayak Q smart-nya ya. Jadi kayak kutukannya, guys. Nah, itu dia untuk skill 2-nya, coy. Ini untuk ultimate-nya bener. Ini untuk ultimate-nya bener-bener bagus. Bener-bener Jujutsu Kaisen banget. Ya kan? Efek kutukannya bener-bener Jujutsu Kaisen banget. Untuk sekelas skin gratis ini bagus banget. Bahkan kalau ini dijual dengan skin epic masih oke banget. Lihat, wah gila kan. Tuh lihat, basic attack-nya, pasifnya, bunder-bunder mark-nya itu bener-bener ala Jujutsu Kaisen banget, cuy. Wah, ini sih bisa dibilang saya untuk skin gratisan 10 per 10 nih bagus. Tag-nya apa tapi ya? Tag-nya apa guys? Honor of Kings guys. Wow, ini untuk sekelas skin gratis Tencent good job banget sih. Nah ini guys untuk skin apa, Gojo Satoru. Saya tahu sih ini skin itu emang untuk referensi. Kalian bisa lihat juga ya, ada tulisannya gitu. Saya juga udah tahu, tapi kalian bisa lihat ya, yang saya kecewa itu skill apa namanya, bunder-bundernya ini tuh pasifnya guys ya, terus sama ultimate-nya. Kalian bisa lihat sebelum dia ngelem ultimate-nya keluar, itu dia cuman garis ungu gitu, listriknya tipis banget guys. Kalian bisa lihat, harusnya sih untuk skin Gojo berbayar, terus ini gacha pastinya juga mahal. Ini saya pengennya lebih. Saya ukuran saya tuh skin Tencent ya, bukan ukuran skin Mobile Legends. Tolong bedakan guys. Saya udah terbiasa pakai skin LNY, udah punya semua skin-skin yang flawless gitu. Kemarin juga beli karena apa? Karena saya tuh suka banget, efeknya bagus banget. Skin flawless itu efeknya bener-bener gokil. Dari basic attack aja bagus banget skin flawless. Skin LNY guys. Itu harganya murah banget. Dari basic attack-nya aja bagus banget skin LNG, kalian bisa lihat tuh. Nah ini bunder-bundernya harusnya sih lebih bagus, warnanya ada birunya, kayak kutukan apa namanya, kutukan Jujutsu yang ada merahnya gitu ya, harusnya lebih keren kan gitu ya, lebih keren. Ini cuman masukan aja, semoga ya, tapi biasanya sih nggak terlalu bakalan berubah banget ya. Nah kalian bisa lihat tuh garis ungu guys. Garis ungu waktu melakukan sebelum ulti. Ya ini kalau deket banget gak kelihatan. Kalau agak jauh kelihatan tuh garis ungunya. Nah itu tuh. Garis ungu kan. Sebelum keluar apa namanya? Sebelum keluar skillnya. Ini tuh sebenarnya udah. Kalian bisa lihat tuh. George-nya itu settingan ultra kan. Ada cahaya-cahaya biru-biru gitu. Apa? Cahaya-cahaya di tembok-temboknya. Tuh pinggir-pinggirnya. Bunder-bundernya. Jadi kemungkinan ini tuh cuman ngebug waktu tes, ngebug shadow waktu tes, bukan karena settingnya diturunin jadi grafis 3 atau grafis 4. Soalnya untuk teksturnya ini kelihatan banget ini grafis 6 guys, teksturnya guys. Lihat kalian tuh garis, kalian lihat garis, nah itu garisnya kan cuman garis doang. Dan kalau bisa sih ininya guys, waktu holo purple-nya lewat, kalau lebih bagus lagi tuh ada retakan kayak skill apa namanya, pasifnya Yuji. Pasifnya Yuji kan kalau mukul biar ada retakan tanah. Nah,
kalau ini dibuat di Gojo, retakan tanahnya sepanjang Hollow Parper lewat. Gila ini mah. 10.000 token pun saya beli, cok. Sumpah 10.000. Bahkan kayak skin mythic, cuy. 21.000 saya beli, serius. Saya tuh komen kayak gini karena pengen, karena ini collab. Terus apa, Jujutsu Kaisen salah satu anime yang saya suka, ya kan. Kalau lebih bagus, lebih mantep sih. Tapi kalau adanya mungkin cuman kayak gini, ya it's okay lah. Saya tetap bakalan gacha kok. Saya nggak gacha, cuman ya kurang puas. Namanya orang ada puasnya ada enggak. Kalau kalian tuh puas ya okay. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Namanya juga orang, ya kan. Ada orang misalnya ada yang suka bubur diaduk, yang satu bubur enggak diaduk, terus ribut. Cuman gara-gara selera, ya maksudnya ya okay lah, ya kan. Sama-sama beli bubur. Maksudnya gitu, guys. Lihat tuh. Ya maksudnya ya semoga ditambahin lah ya Tencent. Kalau Tencent sih pasti nonton video saya, jelas. Soalnya saya kan jadi konten kreatornya resmi Tencent, ya kan. Terus video-videonya kalau misalnya apa namanya upload itu pasti dicek. Ya gitu kan. Karena dicek, karena apa? Dibayar, jadi dicek. Semoga Tencent nonton, terus efeknya ditambahin lebih mantep lagi. Biar semuanya seneng. Terus kalau misalnya ada orang yang ngebandingin sama sebelah itu, nih skin Jujutsu Kaisen versi Hawk nih, mantep banget. Gitu loh maksudnya, guys. Ya kan? Karena bagus banget loh. Dan kalian bisa lihat ini untuk skin, kita ulangi lagi ya, tapi untuk sebentar aja, guys. Kalian bisa lihat nih efeknya kan, yang ini selayar tuh PUG. Kalian bisa lihat tuh listrik-listriknya tuh kan selayar gitu. Masa untuk sekelas Gojo, Gojo itu termasuk main karakter di Jujutsu Kaisen ya, walaupun main karakternya Yuji, tapi Gojo itu salah satu karakter yang Nah, kalian bisa lihat, guys, ini untuk skin Yuji-nya. Nih kan, skin Yuji kan ini selayar efeknya, guys. Kalian bisa lihat tuh. Petir-petirnya aja bener-bener selayar. Ini juga replay. Kemarin ada yang bilang, Gojo itu replay, Bang. Makanya efeknya kelihatan nggak selayar. Lah, lihat aja, ini Yuji juga replay. Efeknya selayar seperti ini. Ya kan? Maksud saya kan sama-sama Jujutsu Kaisen nih, terutama Gojo Satoru tuh kayaknya lebih diminati daripada Yuji. Soalnya Yuji itu kayak main karakter yang minus gitu loh. Di animenya kayak cuman bisa enggak sekuat Naruto, enggak sekuat apa gitu kelihatannya gitu kan kalau di animenya kan. Nah, yang kuat kan Gojo. Terus dia Gojo itu salah satu, tidak bisa dipungkiri, itu salah satu yang paling disukai sama orang-orang pecinta Jujutsu Kaisen. Kalau bisa nih ditambahin selayar kayak Yuji Itadori, tuh kan efeknya selayar, cuy. Ini sama-sama replay loh. Ini sama-sama juga jauh kameranya, guys. Ya kan, kemarin ada yang bilang tuh, skin Gojo kan jauh, makanya efeknya kelihatannya sedikit. Yuji itu ya ternyata sama, guys ya. Yuji juga jauh, guys. Efeknya bener-bener satu layar. Please lah buat Tencent ya, kalau bisa nih diperbaiki, diperbagus lagi, ya kan. Soalnya ada tertulis konten yang ditampilkan hanya untuk referensi. Ya semoga bisa ditambah lah. Ayo bisa, yuk bisa ditambah, yuk.